Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami. Penyiaran Retekess bersama dengan semua subseksi bahasa Indonesia dari studio di sini mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan ikutilah beberapa mata acara yang kami sediakan untuk pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar siaran kami ini supaya dapat anda ikuti melalui media gelombang 13.695 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut setelah bahasa berita. Lagu sementara ya, komentar. Lagu rakyat, lagu-lagu non-film dan akhirnya sehari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri, di India Radio. Sebagai acara yang pertama, kini kejelah warta berita. Warta berita disampaikan Kishore Das. Sari berita-berita putih. Perancis dan Modi meluncurkan Swachh Bharat Mission Urban 2.0 dan Atal Misi untuk rejuvenasi dan transformasi daerah perkotaan 2.0. Perancis Modi akan berinteraksi dengan Grand Panchayat dan Komite Perairan dan Sanitasi Desa Bahasa Jal Jivan hari ini. Cakupan vaksinasi COVID-19 di India melampaui angka 89.67 crore, yaitu 866.700. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Modi kemarin meluncurkan Swachh Bharat Mission, yaitu Urban 2.0 SBMU dan Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 yang disebut sebagai kedua misi itu telah dirancang untuk mewujudkan aspirasi untuk membuat semua kota bebas sampah dan air aman. Misi-misi unggulan ini menandakan langkah maju menuju penanggulangan secara urbanisasi India yang cepat. Ini juga akan membantu dalam mencapai target yang ditetapkan di bawah tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Menunjukkan satu di suatu acara di negara Misi Swachh Bharat Urban 2.0 adalah untuk membuat kota bebas sampah, sedangkan tahap kedua dari Misi Atal untuk peremajaan dan transformasi perkotaan adalah untuk membuat kota aman dari segi dari misi AMO sebagai meningkatkan pengelolaan limbah dan safety, memberikan kota-kota aman dari segi air dan memastikan dan menjamin bahwa tidak ada saluran pembuangan limbah dimanapun di sungai. Perdana Menteri mengatakan bahwa Dr. B.R. Ambedkar percaya pada pembangunan perkotaan sebagai cara yang bagus untuk menghilangkan ketidaksetaraan. Banyak orang dari desa datang ke kota dengan aspirasi untuk kehidupan yang baik. Dikatakannya, ya, mereka mendapatkan pekerjaan tetapi taraf hidup mereka tetap dalam situasi yang sangat sukar dibandingkan dengan kehidupan mereka di desa. Modi mengatakan fase berikutnya dari misi Swachh Bharat dan misi Sahab. Dikatakannya, kebersihan bukan hanya untuk sehari, dua minggu atau setahun. Itu adalah kampanye besar untuk setiap hari dan untuk semua orang untuk mengambil bahagian di dalamnya. Dia meminta semua pemerintah negara-negara bahagian, wali kota dan pemerintah daerah untuk agar aktif kembali ke misi kebersihan menuju jasa safai kermcari. Perdana Menteri mengatakan mereka adalah pahlawan misi Swachh Bharat. Dia mengatakan negara-negara yang telah menyaksikan kontribusi mereka di masa sulit dari corona. Menteri Pemerintah Pusat Urusan Pendangan dan Penyiaran, Urusan Pemuda dan Olahraga, Anggar Cakul meluncurkan program India Bersih selama sebulan dari Institut Teknologi Nasional Muslim Negeri, PRS, di Uttar Pradesh, sebagai bahagian dari Azadika Amrit Mahasam. Tuhan berkata kebersihan ini adalah kebersihan kesadaran, memobilisasi
orang-orang dan memastikan keterlibatan mereka dalam membersihkan sampah, terutamanya sampah plastik sekali pakai di seluruh negeri. Pada kesempatan tersebut, Enggak Kagul mengatakan bahwa pemuda di dia mengatakan pemuda telah memainkan peranan yang sangat penting dalam gerakan kebebasan negara dan mereka juga akan melakukan hal yang sangat India bersih. Kampanye ini akan berlanjut hingga tanggal 31 Oktober. Mengatakan kebersihan melawan sampah plastik ini dimunculkan dari tanah pejuang kemerdekaan dan isu akan memenangkan perjuangan ini. Anda tentu mengenai kebersihan. Dia mengatakan bahwa pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi melakukan banyak hal di bidang gerakan India bersih, menyediakan rumah listrik dan air minum untuk orang-orang miskin. Menteri Pemerintah Pusat juga memberikan sumpah kebersihan kepada para pemuda pada kesempatan tersebut. Pekerjaan
31 Oktober tahun ini. Dia mengatakan semua upaya akan dilakukan untuk mengatasi keluhan yang tersebut pada pemerintahan yang berpusat pada warga selama kampanye untuk membawa kemudahan hidup bagi orang-orang umum. Dan selesai mengatakan telah terjadi peningkatan 10 kali lipat dalam kasus pengaduan sejak pemerintah ini berkuasa pada tahun 2014. Keluhan publik telah meningkat dari 2014 menjadi hampir 2.200.000 saat ini, dan 6% kasus sudah diberes. Dia mengatakan perencanaan ini adalah menjangkau orang-orang terakhir di antrian terakhir dengan semua manfaat dari skema kerjakan. Kemudian pemerintah pusat urusan perumahan dan perkotaan perkotaan di seluruh negeri untuk menghormati setiap pekerja sanitasi di kota dan kota-kota yang pada hari Gandhi Jayanti hari ini. Berbicara pada konvensi pers di New York kemarin, memanggil sefai mitra dan pekerja dari depan hari ini. Hadir Singkuri mengatakan para orang Sofai Mitra dan para pekerja garda terdepan telah bekerja tanpa lelah untuk menjaga Perdana Menteri India Narendra Modi akan berinteraksi dengan Gram Panchayat dan Komite-Komite Air dan Sanitasi Desa di Misi Jal Jivan. Aplikasi App Misi Jal Jivan untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan yang transparansi dan akuntabilitas skema yang lebih besar di bawah misi tersebut. Modi juga akan meluncurkan Rastri Jal Jivan Kos, di mana setiap orang individu, institusi, perusahaan, maupun dari luar negeri dapat mengarahkan kontribusi mereka untuk membantu menyediakan saluran air orang di setiap rumah tangga, pedesaan, sekolah, pusat, anabadi, asrama dan lainnya lembaga-lembaga publik. Gram Sabha Nasional di Mesir, Gram Sabha akan membahas perencanaan dan pengelolaan sistem air, pusat dan juga bekerja menuju ketahanan air di jangka panjang. Komite-komite air memainkan peran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem pasukan air. Jangka panjang. Dari lebih dari 600 ribu desa, komite-komite perairan dan WFP telah dibentuk di sekitar 90 ribu desa. Lebih dari 710 ribu perempuan telah dilatih untuk menguji kualitas dengan menggunakan alat uji lapangan. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2019, Kerajaan Zimbabwe dan air kran untuk setiap rumah tangga. Pada saat peluncuran misi, hanya 32.300.000 atau 17% dari rumah tangga pedesaan yang memiliki pasukan air. Yaitu 43% rumah tangga pedesaan memiliki pasukan air kran di rumah mereka. Amerika Serikat dan Inggris adalah negara pengaruh yang mengaruh
BitChute ya, untuk meningkatnya kesamaan internasional. Ethiopia menurut PBB mencantum urusan dari negeri negara itu yang dibantah oleh PBB. Wasikan mengatakan pihaknya menutup dengan sekeras mungkin pengusuran pejabat PBB yang termasuk kepala kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan dan kepala dana anak-anak PBB UNICEF di Ethiopia. Pemerintah Inggris juga mengeluhkan agar keputusan itu segera dibatalkan. Pihak berwenang Ethiopia belum memberikan rincian untuk mendukung klaim campur tangan mereka. Tetapi pengusiran itu terjadi setelah kepala bantuan PBB Martin Griffith mengemukakan kekhawatiran tentang blokade de facto bantuan ke wilayah Tigray yang dilanda perang. Ribuan orang telah tewas dan lebih dari 2 juta orang telah meninggalkan rumah mereka sejak penerusi Abi Ahmad memerintahkan serangan militer terhadap pasukan dunia di Tigray pada bulan November tahun 2020. Tidak ada saluran televisi asing yang tersedia di jaringan kabel di Bangladesh pada hari Jumat karena operator kabel telah berhenti membawa saluran televisi asing sesuai dengan keputusan pemerintah untuk tidak mengirimkan saluran asing dengan kemungkinan informasi dan penyiaran Bangladesh telah mengeluarkan perintah bahwa hanya feed bersih dari saluran asing yang diizinkan untuk disiarkan di negara tersebut. Asosiasi Operator Kabel Bangladesh telah mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memotong iklan dari siaran saluran asing. Termasuk beberapa saluran berita dan hiburan India yang sangat populer saat ini tersedia di jaringan satelit. Korea Utara mengatakan pihaknya uji tembak rudal anti pesawat baru kemarin. Uji senjata keempatnya dalam waktu kurang dari sebulan. Tes uji coba terbaru dilakukan beberapa hari setelah Korea Utara menunjukkan rudal hypersonic baru yang diyakini memiliki kemampuan nuklir. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan tes menciptakan prospek yang lebih besar untuk ketidakstabilan dan ketidakamanan. Sementara Pyongyang mengatakan senjatanya diperlukan untuk membela diri. Menurut Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah standar. Uji coba terbaru dilihat sebagai tanda yang jelas bahwa Pyongyang tidak memiliki niat untuk memperlambat pengurangan senjatanya meskipun ada sanksi yang ketat. Menurut outlet anti-pesawat baru menunjukkan kinerja tempo yang luar biasa dan juga termasuk teknologi kunci baru. Uji coba itu dilakukan sehari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memperpanjang cabang Zaitun bersyarat ke arah selatan dengan mengatakan dia ingin memulihkan hotline komunikasi penting di antara mereka. Australia akan membuka kembali kebebasan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi warga negara yang divaksinasi dan kerabat mereka. Sejak bulan Maret tahun 2020, Australia mengatakan paling ketat di dunia sendiri meninggalkan negara itu. Orang-orang akan memenuhi syarat untuk berpergian ketika tingkat vaksinasi menurut mereka mencapai 80%. Pengungsi Shortwave mengatakan dalam konferensi pers kemarin, ia berkata, orang saatnya untuk mengembalikan nyawa warga Australia. Perjalanan tidak akan segera terbuka untuk orang-orang asing, tetapi pemerintah mengatakan itu bekerja untuk menyambut wisatawan kembali ke pantai kami. Saat ini, orang-orang dapat meninggalkan Australia hanya untuk alasan luar biasa, seperti pekerjaan penting atau mengunjungi kerabat yang sekarat. Masuk diizinkan untuk warga negara dan orang lain dengan pengecualian, tetapi ada batasan ketat pada jumlah kedatangan. Hal ini menyebabkan puluhan ribu orang terdampar di luar negeri. Kami lagi-lagi sari bahasa berita. Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan misi Swachh Bharat perkotaan 2.0 dan masih transformasi perkotaan 2.0. Menteri Pemerintah Pusat Anwar Khatri meluncurkan
program India bersama saluran di perairan negara bagian tersebut. Berarti Narendra Modi akan berinteraksi dengan Gram Panchayat dan Panu Semuti, Komite Air dan Sanitasi Desa di Mesin Jalan Jivan hari ini, dan cakupan vaksinasi produksi gas di India melampaui angka 800 ribu. Sekian buat mengenal data berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk pagi hari ini. Demikianlah selesai pendengar warta berita, selanjutnya adalah lagu Sumitalia. Dalam acara yang berikutnya selesai pendengar, hari ini kami tarikan beberapa dan juga kita sambil bersama dengan siaran luar negeri All India Radio. Selanjutnya kami tarikan sebuah komentar yang berikutnya. Perusahaan jaminan kredit ekspor India untuk menghasilkan ekspor tambahan sebesar 5,28 triliun rupiah dan 5,900,000 pekerjaan. Perusahaan ekspor di sektor tersebut mempromosikan ekspor dengan menyediakan layanan asuransi kredit produk-produk yang mendukung sekitar 30% ekspor barang dagangan India. Perusahaan ACGC tersebut sangat penting dalam mendukung ekspor dari sektor laporan dari ekspor ke pekerjaan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional yaitu ILO. Ekspor sebesar 5,28 triliun rupiah akan normalisasi dan membangkitkan sebanyak 200,000 orang kerja. Selanjutnya, peristiwa baru-baru ini telah memperkuat jalan pemerintah India menuju India yang mandiri melalui pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dalam forum komisioner strategis Amerika Serikat India. Langsung terangnya pemerintah pusat Pius Goel mengatakan bahwa India memiliki $1 billion untuk perdagangan India Amerika Serikat dan berharap dapat terlibat dengan Amerika Serikat. Perlunya perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan arus barang dan jasa dengan Jepang. India memiliki FTA iaitu perjanjian perdagangan bebas. India sedang panen awal sebagai bahagian dari pembicaraan FTA dengan Australia di forum kemesraan strategis India Amerika Serikat. Akses pasar adalah pemicu penting perdagangan internasional dan pertimbangan ini adalah untuk memperkuat perdagangan bersama. Mengingat di sini bahwa India memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari Kemesraan Ekonomi Konferensi Federal yaitu RCEP. Perdagangan RCEP di perdagangan Asia Pasifik termasuk China, Jepang, Korea Selatan, Australia, selain baru dan 10 negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa sekolah yaitu ASEAN. Pada KTT ASEAN ke-37 di Hanoi, di Vietnam, pada tanggal 15 November tahun 2020. Analisis berpendapat yang sudah menandatangani RCEP adalah karena alasan ekonomi dan geopolitik. Terutamanya dari China dan dapat berdampak negatif pada produsen lokal India. Meskipun India absen dari ASEP seperti yang digarisbawahi oleh Pius Goel, India memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN dan 10 negara Asia Tenggara di satu. Sudah melakukan negosiasi dengan negara Persatuan Emirat Arab Arab yaitu dan sedang dalam dialog lanjutan dengan Inggris untuk kemitraan perdagangan yang komprehensif pada bulan November 2021.
Dalam acara lain, untuk menampilkan India sebagai kekuatan ekonomi baru di bawah Azadi Ka'amu Sohasel, Samar Dagang Industri dan Komersial bekerja sama dengan Departemen Industri dan Perdagangan menyelenggarakan acara tentang promosi ekspor wanita usaha. Untuk menggandakan tahun anggaran 2022 inisiatif India Express bersama dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dan selamat yang sama. Terima kasih banyak.